Mau lihat-lihat lagi ada alat berat kerja nih. Ya, karena lagi bawa bocah. Jadi lagi ngelihat di ada satu perumahan yang ada di Bekasi ya. Nah, ini apa sih yang dilakuin sama alat berat ini? Nih, teman-teman, ada 1 2 2 ekskavator, 1 dozer sama kompaktor ya. Nah, ini ekskavatornya merek Kobelco SK200 strip 8 ini. Satu ini juga SK200 strip 8. Iya, ada sawahnya ya. Nah, itu ada dozer D31 dan di sebelah sana ada Sakai ya. Sakai biasanya Sakai SP515. Oh, sebelah sana juga ada alat-alatnya juga nih guys. Tuh. Nah, ini proses apa? Nah, ini proses untuk pembuatan jalan lahan baru ya. Pembuatan lahan baru, apa, jalan baru. Jadi jalannya ini terputus, disambung ke sana, beloknya ke sana lagi. Nah, ini mau terus ke sana tuh rencananya, nyampe ke daerah Marunda. Nih. Ini proses apa nih? Ini proses penggalian. Oh, tadi truk, kebetulan truk lewat sini, ditumpahin tanahnya di sini, ini mau diratain lagi untuk nimbun daerah wadi sana tuh. Nah, Kobelco SK200 strip 8 ini itu mengusung engine Mitsubishi ya, teman-teman. Terus pompa Kawasaki KV112DT. Nah, kapasitas bucketnya ini yang digunain adalah sekitar 0,9 atau 0,8 sampai 0,9 ya. Jarang gunain 1 kubik karena Kobelco-nya agak ringan sedikit. Jadi material yang dibawa di sini mau di sana diratain dengan dozer, nanti dikompak ya dengan ekskavator. Asik ya ngeliat ini borongan kerja borongan begini. Nah, nah, siapa tahu teman-teman yang ngagenin Kobelco SK200 ya, satu-satunya ya agennya yaitu Daya Kobelco Machinery. Itu Komatsu atau pakai Caterpillar ya? Ya, Komatsu itu. Dari bentuknya Komatsu ya. Gak kelihatan guys, malu udah tua. Tadi ada beberapa truk masuk dari belakang sana, tuh lewat sini, tumpahin material di sini untuk nguruk jalan sebelah sana, apa sawah sebelah sana. Rencananya sih akan mau tembus ke daerah Marunda ya, mau ada jalan tol katanya, tapi nggak tahu. Nah, unit ini bisa disebut juga dengan kelas 20 ton. Ini sangat lincah untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi seperti ini ya, teman-teman. Nah, itu itunya sedang nunggu standby. Untuk
Oh, pakai Fitput pasti nih. Biasanya pakai Fitput, di belakangnya itu pakai ini, pakai yang roller biasa. Kalau pakai roller biasa langsung lengket. Nah, jadi itu kan teman-teman lihat ya. Nih. Nih, ini depannya tuh Fitput. Tuh, Fitput tuh biasanya roller depannya dikasih kayak macam sepatu lagi. Nah,